الشراب والبدر علينا بغبغات من Thank you.
علينا من جديد زيد وداها وانما الشكر علينا ما دعا إلا Thank you.
Diparingi
lancar sedoyo hamba laris. Nah, sing penting istiqomah ngen pun selawat untuk ke super ini. Sound sistemnya juga saya doakan semoga sound sistemnya barokah. Amin. Tambah laris. Amin. Lancar. Amin. Sound sistemnya Asma. Ismala. Oke, okay. Ismala audio untuk tambah banter melayu nih. Tidak tertinggal dengan sound system yang lainnya. Sing penting berupgrade. Sistemnya pokoknya sound systemnya ngeten. Aja kok nek dan kita kok wae digoda nih. Pengajian males, pengamatan males, tapi cek imbang. Kita mau kita mau atroin. Sedoyo kemawon, enggak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak, bapak, mas-mas, adik-adik sedoyo. Soyo, yo. Barokai maulid baru puniko di parini gandung sedoyo urusan itu. Tapi syaratnya nggih ngoten. Aja omong. Setuju niki nggih. Bisa kan ngaji niki lho ra ketingal. Jane sing ngaji niki nggih badhe ningali babuse kula. Tapi ketutupan niki mboten apa-apa nggih Bu nggih. Lan ketingal to? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya tenggok-tenggok syafaatipun. Mugi-mugi kemawon kula panjenengan sing rawuh niki njenjang wonten dinten yaumil kiamah dipun paringi syafaat lan dipun akui umatipun bangga di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jejane nggih. Nanti suku lantep untuk sosok tapi belum sampai dua masjid studio ini. Ibu itu anggini memperingati ini yang mengadakan adalah majelis apa ini? Torikus sama jenis kedur, tapi saya mentabayun ataupun menjelaskan sedikit supaya tidak ada masalah pahaman ataupun kekeliruan. Biasanya Torikus Sama itu hanya selewengan saja. Ini awal-awal teman-teman ini mendirikannya dengan memberi nama Jalur Langit. Betul Pak Ini Jalur Langit ini suaranya murah marik kabeh Jalur Langit ini rontok orang patek mahami diharapno Torikus Sama Torikus Jalan Sama ku Langit. Jadi ngeten sedaya ingkang rawuh niki kok boten kesombongan boten. Terus impian kula niku ngeten. Kun rajulan rijuluhu fi sara wa hammatun himmatuhu fi sara. Niku dawuhipun Sayyidina Ali. Jadilah kalian orang terutama pemuda dan pemudi yang dimana kakinya itu menapak di bumi tetapi cita-citanya setinggi langit. Artinya nama Torikus Sama itu bukan angkuh-angkuhan pengen ketok paling buruk-buruk. Torikus Sama itu kita tetap merendah tetapi tujuannya untuk meroket. Kita manusia ini hidupnya di atas bumi tetapi cita-citanya paling tinggi. Taruhlah cita-cita itu tertinggi. Artinya orangnya tetap di bumi menanjak tetap rendah tapi tidak sombong. Cita-citanya setinggi langit, maksudnya seperti itu. Jadi jangan salah paham ketika mendengar Torikus Sama. Oh, kendel temen toh, dungur temen toh, ha? Jenengnya apa lo kok dungur temen? Ini ceblok lo kira-kira piye lo? Tenang, gitu.
tenang. Wis toh, sing disemoni piye wae sing tenang. Jadi artinya ojo dhuwur-dhuwur, engko nek jeblok iki lara. Lho, cita-citanya bukan orangnya. Cita-citanya taruhlah setinggi langit di atas bintang suraya. Nanti meskipun cita-cita itu tidak tergapai, minimal kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Dong. Dong ora. Tapi cuci nek ati. Alah menungso citane keduren ora sampai kok nek jeblok ya wis rekoso tenang. Minimal kan kita jatuh di antara bintang-bintang. Pengalaman ngoten lho nggih. Jadi jangan ada kesalahpahaman antara aku dan kamu. Cocok? Oke, sone mayan ini. Cekson lho. Cekson nggih. Oke. Selamat nggih. Allah kasih rondo, rondo moyo nih, karena hampir satu minggu full itu di mana mana semuanya suara nih, jadi nanti mau gue sarang-sarang solawatan nih, solawatnya nopo nih ibu, coba pikir, Jibril, coba pikir apa nih, salatullah, salamullah. Ala tana Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Ugo sarang-sarang nge Salatullah Salamullah berkat sholawat turipin iman sholatullah salam
Guru kan toh? Oke, Bapak, nah itu Bapak iki Pak Joaki Muhammad. Nah, tepe mriki. Oh. Alhamdulillah, Bapak-bapak. Ngaji, geng. Oke. Alhamdulillah. Dos. Enten. Dalu punika kula panjenengan iki saged mapental sepindah malih niki tujuane ngeten Pak Bunge. Tiang niku rawuh ngeten niki terus rawuhe niki memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad. Ngeten niku zikra maulidir Rasul. Ayo padha sedaya kemawon sing rawuh niate ditata. Apa niate di ditata. Monggo sarang-sarang niate niki tabarruk li maulidir Rasulullah. Tabarruk niku maknane golek barokah ya, ora golek berkah. Nah, tabarruk niku golek barokah, ora golek. Amin. Dong. Dong. Alhamdulillah. Tabarruk golek barokah. Nah, barokah niku ngeten, golek tambahi keapian. Kula panjenengan sedaya monggo sareng-sareng niate niki disamakan. Kula niat golek keapian, panjenengan ge niat golek tambahi keapian. Jenengan niate napa, Bu? Pak, sampun sami kali kula nggih. Sami nggih, ayo padha niat golek tambahi keapian. Sae. Sae napa awon? Sae. Sae napa awon? Sae. Monggo diberangkatke. Lho. Bareng iki lho kita niki. Jare sae. Jadi ngoten. Artosipun ngeten, berarti nek jenengan niate ngoten sami kalih kula golek barokah Kanjeng Nabi, golek tambah keapian, nek ngono panjenengan padha karo aku padha-padha eleke. Nggih. Jenengan ki rumangsa elek? Rumangsa elek mboten? Nggih. Nggih, pun. Tiang-tiang ewang ngelong, tiang-tiang kawan ikan ewang. Jelas ngeten, passwordnya satu. Password itu apa? Rumusnya siji. Jadi ngeten, sapa sing ngaku elek, insya Allah cepet dadi saya. Tapi nek ngaku ape, mesti elek. Apa? Rumusnya malam hari ini. Sopo sing ngaku elek, insya Allah cepet dadi sae. Tapi nek sing ngaku apik, rumong so apik, mesti langsung elek. Dengra, nah nek dengra penak to, penak to. Oke, jadi lanjut. Lah kenapa kok ngoten? Soalnya nyuwun sewu Pak Bunge, sedaya kemawon. Jenengan kenal iblis? Rebanane iki gadon kok. Bu, aku tak takon. Sing mburi kan omongan dhewe kok. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing mburi. Jenengan ampun. Napa niki ngomong piambak to? Eta niki bareng kuburan lho. Woi. Debidek Israel ngoten nggih sampean. Terus posisi Sherlock tak puli. Piye iki? Bahaya. Bahaya gak? Gak bahaya ta? Mau bahaya nih. Kono perak kok. Mulane kula suwun perhatian iki, Bos. Nggih, mau jadi ini wis padha niate golek ka pi a nayo padha to, makane jangan hiraukan saya. Dibirang nggih nggih Bu nggih sami geng. Bapak ireng nggih. Ah, ya cocok lanjut nggih. Kula kok tak apa to tambahan niku. Iblis, oh iya iya. Apa niku? Oke, ono ya kita. Kenapa tak kayak? Ono sih kita iblis, kita si iblis. Gue dan Primus, gue tepang lagi. Hah? Gue tepang lagi. Oke. Salah gambar. Betul sana nggak tolong. Niki mau nih jawab nih kalau kacang nih kalau sih kenal nih plek. Jadi tetap imbang. Betul. Iya iya iya. Biar masalah. Iya tenang. Itu sih nyata. Iblis niku makhluknya Gusti Allah ingkang ahli ibadah. Ahli ibadah. Cara kula panjenengan sedaya niki lho. Ibadahnya dibayar nino iblis. Niku kalah.
kalah. Iblis niku ahli ibadah, singin tapi riin. Dulu iblis itu ahli ibadah. Mulane banyak yang mengatakan di kitab-kitab itu iblis niku di langit tingkat 1 sub 1 niku dicatat iblis ahli ibadah. Ahli iblis, aku ahli iblis tambah. Iblis itu ahli ibadah. Nah, tapi saya munggah langit loro, langit telu, papat, limo, enam sampai di langit yang ketujuh, nama itu sudah berubah. Iblis laknatullah. Apa? Iblis laknatullah. Eh kok meneng to, Bu? Ora kok biasane lho. Wis kok biasa ngono lho, iso aja pengajian cah nomae kok wis anggap kaya jandoman ngono lho ya. Cocok, Bu. Pak. Wis ben ning warung kopi ngoten lho, jandoman nyantai ngoten lho nggih. Wis ora usah sungkan-sungkan karo cah nomae nggih. Nah, tapi yo pantese piye ngono lho ya. Dia mau melali, jangan lali terus. Saya mulai kok jenengan yang fokus. Jadi saya ketika ngaji nerangkan tuh enak. Iblis niku di langit ketujuh namanya sudah berubah menjadi iblis lah. Natuwal iblis yang dilaknat oleh Allah. The next question. Dong orang yang menang ini. Apa maknane? Bu. Udung apa nih? Udung hijau. Bu, udung hijau. Don't worry, the next question. Pertanyaannya gini, lah, kenapa sing mane ahli ibadah kok berubah jadi ahli wong atau makhluk sing dilaknat Gusti Allah? Kenapa kok ngono? Soale jarene iblis. Iblis itu ngaku makhluk sing paling apik. Jadi nek kula jenengan iki kok ngaku rumangsa wong sing paling apik dhewe, paling bener dhewe, berarti kancane. Kancane. Wonge ana. Kudune apa? Pink, ijo. Kabeh kok ijo. Pink ya. Pink ya. Orang iblis-iblis yang kagak Allah hormati menjadi lebih setelah ada yang dimakan itu sekatan jari ini iblis ini kola anah khairun min aku luwe hapik katimbang adam kola kutani min narin wa kola kutani min tim aku ini loh diciptakno pengiran teko bumi adam ini diciptakno teko lemah. Lah geni karo lemah rumangsa luweh apik geni luweh kuat mulane iblis sombong gara-gara kesombongane ngaku wong sing paling apik makhluk sing paling apik akhire dilaknat kalih Gusti dilaknat kalih Gusti Allah. Mulane kula nyuwun kula nasehati awak kula piyambak jenengan yo ngoten itu sing rawan rawan sombong niku mboten jenengan. Dari sing tengah sing niki lho. Sing nyekel mik niki lho rawan sombong ta. Mula niki jenengan dongake mbuke guru kula mesti kumal ngaji mboten gadah niatan utawa rasa sombong luweh pinter jenengan mboten nggih. Jenengan dongake kula niki wis kados anake jenengan ngoten lho nggih. Siap napa mboten Bu? Siap ya Pak nggih. Wis pokoke anggap kula niki anake jenengan dadi nek salah nggih di dinasihati. Tapi aja dirokno ya. Ya toh, aja dirokno. Ibarate lagi ape cara jago pit numpul kok wis mbok idep-idep. Ora sakno, ya toh? Jenengan nasehati nek kula enten salah, enten mboten kepenake jenengan nasehati. Sepakat nggih? Bu, sepakat? Oke, kula lanjut. Jadi ngoten, dadi iblis iku rumangsa paling apik. Jadi kula nek jenengan iki rumangsa paling apik, ya hati-hati. Mane ape iso dadi ora ape gara-gara napa rasa dua gumedhe sunah ala Nabi Muhammad. Yes. Hayya ja hayya ja hayya ja al-asyur. Ayo semangat dulu ya betul. Oh,
Ya aini asyraq wa syajana munshidun 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 ghanna ya aini ghanna fa atrabana sallallahu alaihi nabi muhammad kula niki nasihat ngoten iki jenengan nggih paham to ibu-ibu ya Pak kula nasihat ngoten niku lho jenengan nggih paham mboten sing teng ngaji insyaallah teng ngaji niku paham to sing sor barongan kalau di Blitar ada sor sengon di sini sor barongan paham sing sor barongan ngedir makna kuala ada ngedung ya hati-hati loh Pak niku kali loh niku cemplung loh niku gitu deh jenengan dong apa buatan niki wau hayi aja niku loh dong ora buatan wis maklum buge jenengan ya jenengan tak takut sentuhan selawat biasanya kan ngantin loh mas jenengan gak paham selawat artinya niku loh hayi aja ora masalah santai tapi semangat sholawatnya luar biasa sholawat ini buat terusah ngertos maknanya gak masalah lalu si barani jenengan ngombe larutan ini jenengan buat terusah ngertos kasihannya larutan apa gak usah yang penting jenengan belum muncul larutan yang di dalam larutan ini nanti akan mengefek di tubuh kita ngombe jahe manfaatnya ngombe jahe apa toh jenengan misalnya ragu terangkan nih orang sabi ngombe tuh boleh manfaatnya jahe apa yang penting nih awak rondo gergesi rondo serak dimunjungi jahe meskipun orang ngerti kandungannya jahe apa insya Allah awak ini yang menerima apa yang dikandung jahe di dalam minuman ini ngerti oke? Dong orang berhubung kalau nerangnya jahe kalau tak muncul yang putih apa jahe mas? Yang putih ya ini sorot itu telepon pak ini kabel alhamdulillah tadi ketinggalan ini jahe pun tak izin waduh jalurannya ya sallallahu alaihi wa sallam. Terus hayya aja. Itu artinya gini. Ayo bergetar bergema. Hayya aja asyraq rasa rindu kita. Dan terus memperingati Maulid ngeten iki. Kula jenengan iki kedah nambahi rasa rindu ning kula jenengan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Nabi Muhammad itu semua Al-Ashraq Ashraq ini rasa rindu Bu Pak jadi kan bulan mulut ini pun mulutan mimpitan ya jawab toh Pak Koni menang Roka lho Israel siap-siap WA lho Sherlock posisi jadi kan selama bulan mulut ini sudah mau mulutan berapa kali berapa kali? Berkali-kali. Sejauh gue terus liane. Pun pinter mulutan selama maulid ini lo. Gini menang aku mulai tenang. Tenang nih. Untung mulai aku. Tegal gar ya gue. Rojak jagungan rapi nak belas kok. Joko sabun udah nih. Coba sembuh, orang Sallu ala Nabi Muhammad Coba sembuh, orang nyambung jadi kan yang kita mulutan selama bulan maulid ini kadang tau gak? Bulan balik oke, saat ini kalau tak ngerti jenengan selama maulid ini rasa rindu ini dengan Kanjeng Nabi saya tambah apa pancet? Saya tambah apa pancen? Apa tambah busa mulut? Alah mau ntar neng gawe uduk neng kira ini bertarik gawe uduk saya ini uduk neng undangan itu uduk neng ada orang yang sama orang? Ada orang yang kalau ini tak kok ini jawab kabe kalau jadi rasa tambah rindu saya ini loh Masya Allah tambah red rah percaya busa apa betul mulutan? Betul tau? Rasa rindunya tambah gak?
Yo ngono rasa rindu niki yo pemulutan ning piro wae selawatan ning piro wae piye wae modern salat bulan baleni terus aja sampe duwe rasa bosan karena itu menunjukkan kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados setiap niku nek mboten bosan wis to diceritani tentang Kanjeng Nabi. Duduk mulutanmu niki misalnya wis ping suwida. Bolak balik saking kerepe saking katai jenengan mboten bosen. Kados ngeten misalnya contohnya jenengan gadai mantu wapi. Utawa duwe anak wapi. Utawa duwe bojo sing wapi tenan. Bojone jenengan iki misalnya berprestasi. Pak, bojone jenenge kok wayu tambah tuwek tambah ayu, tambah tuwek tambah ayu, tambah tak sarang-sarang tambah bening to. Kalau-kalau jenengane dileng duwe bojo sing wayu ngoten niku seneng apa mboten? Seneng. Mboten. Oke. Sing jawab mboten mesti enggak iki bahaya iki. Alah bahaya iki. Aku mengintai. Iki to. Misal jenengan gada anak cerita niki. Ini lho ranking siji ini pondok apal iki ya seneng toh. Ketika kita memperingati Maulid Rasul, cerita Rasul ini selalu diulang-ulang kadang ngeten kedai kula jenengan iki tambah rasa rindune dhumateng Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dados semangat buke. Kenapa? Apakah orang yang memuji-muji Rasulullah melalui syair-syair selawat dengan cerita-ceritanya yang indah dan luar biasa yang ketika kita mendengarnya ini enak, apa hukumnya kita madah? Madah itu maknanya gak muji. Sama apa yang gak ikut? Misal kayak ini sempat tenang. Kalau gak ada yang tak bahkan di lingkungan kita harusnya. Karena saya lonjok melakukan apa? Apa lu kayak rame-rame? Orang-orang kompresi. Oh, rame terus saya. Apa main? Jadi sapa sing diperingati? Ampun wonten nggih. Madzhab memuji Rasulullah itu hukumnya apa? Diperbolehkan. Haram enggak? Bid'ah enggak? Jenengan muji Kanjeng Nabi bid'ah apa mboten? Mboten kok. Lah kok jenengan kok malah ngarani bid'ah itu enggak ada di dalam syariat. Piye to? Saiki ngenten logikane. Ki ono sing nom ora to, sing ngarepi jare sing ora patek piye to aku. Niki enten sing nom nggih. Jadi misal lho sing nom-nom niku sing rawung iki. Muji karo wong sing disenengi lho pol-polan masyaallah. Wajah kamu bagaikan bulan purnama yang penuh dengan bintang-bintang di langit. Masyaallah betapa cantiknya, betapa gantengnya kamu. Niku nek karo wong sing disenengi. Utawa sing wis rabi kalih garwane niku senengane nggih ngoten. Masyaallah. Jenengan tak saya tak sawang saya tua orang kayak nomi nomi kan kayak yubi itu saya kok rondo iya tapi tidak lah kamu tetap pemenang di hati gue boleh ada bapak bapak esing ono 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 buatan buat saya bapak yang aku yang tak tahu kau ini saya ini jenengan awan jenengan tahu belum buatan buatan betul ya. Tapi nek mau ke jenengan pertama PDKT kali bapak E. Gelap. Saiki. Betul nate. Ah, ini rasa lah ini. Ada rasa lah apa ini? Ya. Sing nau-nau ngoten lho. Lah, artinya gini, kita memuji ya, menilai baik manusia saja. Waduh wonge lho biasa iki Kanjeng Nabi kok tambah di bid'ah-bid'ah. Mau misalnya. Enggak seperti itu. Saya akan cerita malam ini tentang betapa Rasulullah itu hebatnya. Ada orang yang memuji Kanjeng Nabi.
Nanti kalau mbak pengen nih, misalnya ketika maulid ngeten niki materi ini wis tentang niku mawon ngeri wong nanti. Jadi ilmu iso to ora to? Malam hari ini temanya ini apa? Hukum memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi dulu ada dua orang laki-laki semua ini bersaudara. Ono wong lanang loro dulure loro. Sing siji jenenge Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Kakake jenenge Bujair. Sing pertama mau jenenge sapa, Bu? Udung ijo ya. Kok ilang kudu semono kok ilang udung ijo. Ledap ta mundi iki. Sing pertama niku enten asmane Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Duweni kakak jenenge Bujair. Kakake jenenge Bu Bujair. Bujair ini orang yang sudah masuk Islam. Wis nderek agamane Kanjeng Nabi. Tapi si Ka'ab adike iki durung melok. Urung mlebu agamane Kanjeng Nabi. Lah ngono iku lho kakake dilok-lokno. Hei Bujair, ala abdhu anni Bujairan risalatan fahallaka milladun fahallaka min tolhatik sakoka bihal makmunu kaksan rawiyatan fa'anhalakal makmunu angka wa'allaka. Hei kak Bujair, awakmu ini loh kenapa? Kok saiki berubah? Kenapa awakmu ini kok saiki melok agamanya Muhammad? Karena dia belum masuk Islam, belum lojin. Kenapa kok melok agama Muhammad? Kowe kenapa kok ora melok agama nenek moyangmu? Ngono bosone iki. Apa tak sakon kabidal makmu? Awakmu iki dheweni arah karo Muhammad, sehingga omonganmu sudah tidak mengikuti nenek moyang. Kok tambah mlebu ning agama Muhammad sing ora jelas. Nah, seperti itu. Adik yang menjelek-jelekan kakaknya, bahkan Nabi Muhammad dikatakan orang yang meminumi arak. Aja diputus iki ya. Kok sing video mutus iki bahaya ngajarine wong ngene. Keterangane lengkap. Adike iki nyemoni kakake. Kok iki dembeni arak to karo wong. Kok saiki ra gelem melok agamane mbah-mbah awak dhewe, kok malah mlebu agamane Muhammad. Omongannya si Ka'ab bin Zuhair ini terdengar oleh sahabat lainnya. Ono lho ning ono kae, seorang penyair. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Ka'ab itu adalah seorang penyair. Jadi wong Arab niku nek ono wong sairan niku gampang hafal. Jadi nek ono sairan Arab wong biyen niku gampang hafal kaya jenengan saiki nek ono nyanyian model apa yo cepet. Wonge ono. Ono wonge. Nyanyi model apa lo hafal. Kadang hafalan kula nek nyanyi kalah kalih jenengan. Seorang penyair sama. Biyen Arab ngoten. Terdengar syairnya si Ka'ab ini terdengar. Viral lah bosone sakniki niku viral kemana mana. Akhire krungu ning sahabat ae Kanjeng Nabi. Sapa sing ngece-ngece Kanjeng Nabi? Ngarani Kanjeng Nabi ngene, goleki. Cekel. Kecerek. Pateni. Itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Sapa sing ngece Kanjeng Nabi? Karena Umar itu adalah garda terdepan penjaga Rasulullah. Akhirnya digoleki. Wong sak Mekah Madinah goleki. Delalah urung ketemu. Tapi Ka'ab ini sudah terdengar. Eh Ka'ab, ana bolone. Kowe iki digoleki sahabat Kanjeng Nabi. Jarene mek dicekel mek dipateni goro-goro ngenyek. Goro-goro ngenyek Kanjeng Nabi. Si Ka'ab ini ketakutan. Wedi. Grodos. Tak jagung-jagung. Wedi tenan, Bu. Akhire Ka'ab moro Madinah. Setelah sampai di Madinah, Ka'ab ini nyampainya waktu subuh. Delalah bab subuh, Kanjeng Nabi badhe jamaah sowan ing ngarep. Ka'ab nalika sowan niku gawe jubah. Jubahe ditutupke mriki lho, ditutupke napa? Wajahe.
adalah sowan yang Kanjeng Nabi. Niku kahapnya neng Kanjeng Nabi, sininya Kanjeng Nabi niki lo malah sowan yang ngajengi Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kula pirang-pirang jenengan ini kok madosi tiyang sing asmane Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi jawabe, "Yo." Rasul kok badhe dipateni kalau sahabat jenengan? Jawabe Kanjeng Nabi, "Yo." Lah, umpama wong sing jenenge Ka'ab mau dadak sowan ning ngersane jenengan, njaluk sepura, kira-kira mbok sepura apa ora? Kanjeng Nabi jawabe, "Yo, tak sepura." Setelah ngoten niku dibuka napane jubahe langsung dhewe muni, "Ya Muhammad, ana Ka'ab bin Zuhair. Aku iki lho Ka'ab bin Zuhair, wong sing ngelek-ngelek panjenengan. Kira-kira nek aku tobat mlebu Islam, jenengan coba napa mboten kanjeng?" Kanjeng Nabi jawab, "Ya tak apa." Lebih Islam sakit dong, bener sakit. Nah, setelah itu Ka'ab ini keluar lagi sihirnya memuji-muji Kanjeng Nabi. Sing awale ngelek-ngelek Kanjeng Nabi, mari ngono wedi goro-goro pe dipateni sowan ning ngarepe Kanjeng Nabi, jaluk sepura tambah lojin. Setelah itu ditampa Kanjeng Nabi dari sihirane. Sihirane membludak malih. Artine ngeten. Orang yang awalnya benci bisa jadi orang yang paling dicintai. Ini tak cerita nih ngono ngantuk kok iki. Piye guyu to? Wis tak takoni. Ngaji iki sing penak guyu napa mentendang? Hei. Bu. Pak. Ngaji iki penake guyu napa mentendang? Sih, orang kumpang si banter tambahin kurungu kulo ngaji nih tuh, lon-lon ayo lon-lon, ye lon-lon penting, lakon wis, bu, pak ngaji nih, econnya beribun penak guyon apa sih mentendang? Mentendang? Ngaji nih, penaknya kan guyon tau ya tapi sing ape bi. Ngajiku sing paling penak guyon, tapi sing apik mateng-mateng wis nikono ayo golek tengah-tengahe. Yo guyon yo mateng-mateng. Aja mateng-mateng terus. Bahaya mateng-mateng terus. Melayu niku nggih tegas, tapi nggih senengane yo. Yo guyon bareng. Rasulullah tuh suka bercanda. Buktine ngeten. Suatu ketika Kanjeng Nabi niki jagongan kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Jagongan kali sinten? Kapasuwatan Winoro. Nggih. Kok ora meneng to? Eh, guru. Guru nang meneh pasang nggih. Wis waleh to kali kula. Hah? Wayo. Ye, wayo ora. Wayo gurune maksude. Ku pikirane sing sampeyan mandek. Wayane wayo rapi sitoke urung. Nemoni wong neh. Subhanallah wa bihamdihi. Oh, Pak Tarno iki penak yo apa mentetel? Tengah-tengah nggih. Nggih. Kanjeng Nabi kok critane nggih. Kanjeng Nabi niku nggih senengane guyu kali Sayyidina Ali niku nggih ngoten. Pas wayang ngeten iki jagongan kali Sayyidina Ali, tapi jagongane boten kados kula jenengan. Jadi nalika jagongan duduk bersama niku ngajeni Kanjeng Nabi kali Sayyidina Ali niku ana kurma. Kendala ni ada biar kamu bumbung. Ekor larutan, awak ni saya, ya awak kuasi tak kayak ini tu sama saya. Saya sama eh, mungkin sama ini sebenarnya pelaku ni mereka. Tapi Kanjeng Nabi ni tu nali kalau lega-lega kalau Sayyidina Ali, ni tu tengah sini tengah kormo. Belalah Sayyidina Ali ni tu ya ronda jahil. Dari kurma ini cepet Sayyidina Ali cepet ayo sampean itu loh ya dari cepet tapi ya lagi kecap ini ada cepet cepet ya lo gak ada wangi ada soflat yang lo kita ya
Sallallahu alaihi Sayyidina Ali niku dahar kurma niku cuma pati. Nah, bar dahar kurma ngeten iki isine kurma niku disalam ngajine Kanjeng Nabi. Dahar kurma cepet niku salam rene. Dahar kurma cepet niku. Lah ngoten niku nggih nyemoni Kanjeng Nabi. Ana sahabat akeh, he sahabat delok to. Niki lho. Kekasih Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad dahar kurma lho, entek wagi ngene iki lho buktine. Ha? Isine wakil ning ajenge Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disemoni ngoten niku ora kok langsung. Oh iki piye to? Langsung dijotosi ngoten mboten. Kanjeng Nabi rileks santai. Terus Sayyidina Ali dingetenake. Halah, kene bener mangane cepet. Lah kono iso wae mangan kurma dilek sak. Isine. Disemoni ngoten kali Kanjeng Nabi. Guyon, guyon dibales. Guyon. Aja kok. Halah. Iki mangan kono lho iki calon rene piye to jane ora akhire dibales karo piye itu bukti bahwasanya Rasulullah niku nggih seneng koyo Kanjeng Nabi niku dawuh inna min khiyari ummati yang aku najaran min sa'i rahmatillah dongo ora Bapak sampeyan ngon monggo kawula aturi nerjemah iki ingkang kawula sebatan Pak ada pintunya boleh langsung nyelengan ono sersengan lah gesik dong dewe Kanjeng Nabi namin khiyari umat yat aku najahu min sa'ati rahmatillah termasuk umat pilihanku yaitu umat sing seneng nunjukno bungae kelawan bunyu nah iki dalile kula jenengan nek napa-napa niku sing ri ri relax yo Bu. Dawe Quran itu gak jelas kok. Kul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kudu seneng dulu. Lah sakniki lho, jaman sakniki ngaji petentengan iki ora ana wong tenan. Ya guyon ngono bawa anter wong e. Lah kita ambil jalan tengah, yo mentendang ya Bu. Guyon cocok? Sambung. Pas dong alhamdulillah niku balik ning cerita awal niku wau jadi setelah ngoten niku Ka'ab bin Abi Zuhair yang awalnya benci menjadi cinta artinya ngeten wong iku nek gedeng ya gedeng ning aja gedeng gedeng mundak nyan ora nyamu to Bu Wong ngato. Piye mau? Gedeng ya gedeng, ning aja gedeng, gedeng tambah muda. Gedeng. Ana wong sing ngono. Akeh. Ana. Ala ngono meneh LGBT suwe ala opo bae. Lek ku iki lho jelas iki bojone. Ana. Ana wong e. Oh, masalah. Assalamualaikum. Jadi seneng ya seneng, neng aja teman-teman tambah gedeng dibalik ngoten. Ah, bin habibaka lau nama asa ayyakuna babidoka yaumama wa abdid babidoka lau nama asa ayyakuna habibaka yaumama. Dong, ya jangan bener di mama-mama lah ono. Eh dong, ayo. Ah, bin habibaka lau nama asa ayyakuna babidoka yaumama wa abdid babidoka yaumama asa ayyakuna habibaka yaumama bisa kalau kamu lagi cinta jangan kamu cinta yang terlalu berat. Artinya yang terus penak gitu di sekolah itu. Kalau cinta itu yang sederhana saja, jangan berlebihan. Bisa jadi orang yang kamu cintai akan menjadi orang yang kamu musuh. Ketika kamu benci dengan seseorang, yo teman-teman, bisa jadi orang yang kamu benci itu adalah satu-satunya orang yang ketika melamar kamu diterima di depan orang tua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cocok? Pas? Ya.
Jadi ini gedeng ya gedeng, ini ngajak teman-teman tambah muda nyanding. Ya ini seneng ya seneng, ini ngajak teman-teman tambah muda gedeng. Tidak mulane ngono. Aja kok wis peng-pengan ae muji wong sing mbok senengi, masyaallah. Enggak ada lain lho, Mbak. Cuma kamu di hati aku. Eh ora curhat lho, sapa sing dipodi curhat? Ayo. Enggak ada lho. Mana lho kamu doang? Tibae. Kadep sih disenengi pol-polan, dibiayai, diragati, rangga duit, gantang tano. Ya toh, tiba-tiba pas Rabi karo wong liya. Ana wonge. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Mulane yo ngono toh. Mulane ta yo, seneng ya senang, ning aja senang. Senang. Mudah Allah gede. Nah, ini untuk iku babakan seneng mau. Lah ngaji niki nggih ngoten. Nyandak ra nyandak penting nyanding. Yo. Nyandak ra nyandak penting nyanding. Wis toh aku nerangno apa wae wis. Kaken mau lho piye lho wis toh ra apa-apa sing penting nyanding. Sing penting ono. Sing penting teko. Pangal berapa gak masalah. Semarang Nabi Muhammad. Nah, jadi seperti itu. Kabin Nabi Zuhair yang awalnya benci jadi orang yang sangat memuji-muji Rasulullah. Terus cerita Malik. Nek kenapa kita memuji Rasulullah, membahas dengan sholawat-sholawat, itu tetap diperbolehkan. Ada seorang namanya Al-Busiri. Sinten? Syekh Al-Busiri. Biasanya jenengan maos niku lho Bunda, gitu. Bunda di tengah Indonesia ini kan rata-rata karangannya Syekh Al-Busiri toh nggih. Gitu. Jadi Bunda niku maknane selimut. Selimut sing lurik-lurik. Nah, dan niku mau ceritanya dari Ka'ab. Ka'ab bin Abi Zuhair niki sakwise mlebet Islam memuji-muji Rasulullah dengan pujian-pujiannya dihadiahi Kanjeng Nabi kelawan Bunda. Bunda niku maknane napa? Selimut lurik-lurik. Nek selimut polos niku bahasa Arab e batonia. Apa? Batonia. Nah, sampeyan nek jenengan nang swarga niku selimut e disebut batonia. Ala muttaqin ala furushim batoiruha min istabrak. Jadi wong nang swarga niku selimut e batonia niku. Duh. Duh. Ngeto? Ngeto? Ya terus ngeto. Kira-kira tak lakanya bahas babakan suarga tadi kira-kira. Jadi kan kira-kira minat nama beten suarga lho, Pak. Minat beten. Kira-kira langsung suarga mau mampir neraka. Langsung mau mampir sih. Mampir tau ya, ben pengalaman sidik kan ya. Wih, semangat toh. Wih, selamat. Demi mau kan ngomong ngaku elek ya biasa toh ngelek nih kulon jenengan nih ya wis biasa. Ayo mampir bareng-bareng. Ning aja suwe. Suwe kok khawatir kok dah wis kesuwen ora balik-balik iki jane kerasa to piye wong iki ya. Jadi muttaqin ala furushim batoin wa min istabara. Oke, siap ini. Ini kan. Ini lanjut ke? Lanjut. Terus kalau cerita apa mau? Bunda punyanya Syekh Al-Busiri. Syekh Al-Busiri itu sempat sakit bertahun-tahun. Gara-gara apa? Menahan rindu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saking rindu ini dikatakan di pasal pertama ini mungkin bapak-bapak masing-masing sholawatan ini pun hafal. Amin tadakuri jironi bibi salami maza kita jaman jaro mimpuk latin bidami. Hei, Busiri, kami kenapa apa dong? Ini kok jani. Kenapa awakmu ini kok tambah buru tak sama? Tambah buru, radian mangan, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Kenapa kamu ini? Sampai kamu mimpuk latin bidami. Kamu menangis
menangis keluar air mata dan kenapa kamu kok sampai seperti itu? Kenapa kamu menyiksa dirimu? Gak gelem mangan, gak gelem ngombe, nangis, keluarkan air mata darah. Kenapa kok ngono? Apakah kamu lagi dimabuk cinta? Kenapa kau ini? Jawab Imam Al-Busiri, na'an sarataifu man abwa faharraqani wal hubbu ya'taridu ladzati min alami. Yo, na'an, yes. Yo, aku lagi dimabuk cinta. Saya ini sedang dimabuk cinta. Karena memang seperti itu. Cinta itu kalau sudah serius, dia akan menyakiti orang yang memiliki rasa cinta itu sendiri. Sampai ragu lemangan, ragu lemombe, gara-gara apa? Mikir? Mikir yang ini ngonten. Wangi ana sing ngono. Bu, jenengan nggih ngoten bisa dikon tinggal kerja waktu karo bojone ngono. Ya Allah. Pangeran kula mulai-mulai ya. Den bagus kula mulai-mulai iki ndi jane? Ya, jenengan nek ditinggal merdamel nggih ngoten, Bu. Emang gak orang alam, mulai tambah di semoni orang mulai ya wes orang mulai ya wes orangnya apa jatuh guri ini suara tanpa rupa. Jadi ngatan orang juga bercinta seperti itu. Na'an sarata ifuman ahwa fa'arrohoni wal hubbu ya'tari dunladzati min alami. Memang cinta itu selalu merubah sesuatu yang enak menjadi gak enak. Setelah niku, kowe tapi ngene. Aku bener dimabuk cinta, tapi aja salahno. Cintaku iki, cintaku ini bukan sembarangan cinta. Soale apa? Demenku iki sampai aku nangis metu geteh, ora gelem mangan, ora gelem ngombe. Niki cinta saya ini hanya kepada satu orang. Siapa itu? Di pasal ketiga Muhammad Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami. Cintaku ini adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi setelah niku begini sare mimpi kepanggil Kanjeng Nabi. Dalalah wonten niku di mimpinya di hadapan Rasulullah, Ibu Siri bacalah syair-syair kamu di hadapanku. Diwacana sihir-sihirane mari ngono Kanjeng Nabi niku cuma mujur mesem gu ngene apa jenengan urung le jajan to piye to ha bu pak jenengan pun nyasar jajan to sampun jenenge yo main kok jenenge nyarep ora ono kopine ngantuk bereng ya ayo ora masalah ya. Warung babine tutup, udah iya, santai. Satu alat Nabi Muhammad itu. Jadi ngelotan. Bisa apa boy, butuh bisa repot-repot gerak gitu. Bisa rasa. Jadi ngelotan, nanti mau cerita gue. Kopi, kopi lah dari ya Allah. Apa? Ya lupa lah kopi ini mati, miring tau. Itu saat ini ngeten. Orang yang awalnya itu memaksa dirinya, menyakiti dirinya, diperluli Kanjeng Nabi. Pemimpinnya, sakwise ngoten niku Kanjeng Nabi dulu, delalah Syekh Busiri niki mau enjing, tangi langsung sehat. Sehat, terus ora nangis geteh, karena sudah ketemu dengan orang yang dicinta. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki mbok kala-kala mbok piye ditakdir Gusti Allah saged mimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Jadi kan duwe pengenan mimpi kepanggih Kanjeng Nabi napa mboten? Nggih. Pengen ta nggih? Nggih. Pengen. Kira-kira sani kula tak ngerti Kanjeng Nabi kira-kira piye? Kepethuk kula jenengan ngeten iki lho. Piye kira-kira? Kula jenengan niku kadang ya siap, tapi Kanjeng Nabi ini kadang iya lagi ya. Siap ora ya. Wong kula jenengan iki ya tiang-tiang ngenten iki nggih to. Kata keelekane ya to. Akeh dosane nggih. Nek jenengan wonten iki mawon si ibu-ibu iki lho. Bu, kula tak ngerti. Jenengan iki ahli ibadah ahli maksiat. Bu. Ahli ibadah apa ahli maksiat?
Ali Ali Emberda, amin. Ali ngamal apa ngomel? Ngamal apa ngomel? Ngomel, siapa sih diomeli? Bojone ora aku ngomel ana ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Tenang toh, wis ora apa-apa. Niki bapak-bapak kalau sukanya resep ini menghadapi omelan ibu-ibu. Soalnya ini mau jawabannya buatan Andi nyamal, Andi ngomel. Itu semua kan buke, wis toh. KHB wong urip pancen yo kadang diomeli wong toh nggih. Sering toh kula nyampaikake, wong iki kadang apik yo tetep diomeli, elek yo di diomeli. Sing penting napa kula jenengan iki ta. Ta. Menjawab toh, ta. Tatapo. Apa? Tatapo. Soalnya ngeten memang Kanjeng Nabi niku mboten dukun. Kanjeng Nabi mboten dukun. Tapi Kanjeng Nabi itu sampun ngendika. Ngendikane ngeten. Karena akhir zaman qaumun afdhalu amalihim adzalamu bainahum wa yusammuna al-anta. Bakal teko suk ning akhir zaman suatu kaum di mana amal terbaiknya itu adalah yatalamun. Maknane napa? Iki mau jadi masalah juga. Ayo jalan mana? Bisa kalau ganong ini ramah salah. Atalamun maknane apa? Hah? Kudung ijo atalamun niku napa? Mbak napa Bu niki? Atalamun niku napa? Mencaci ma rasan ra ngeleke dadi dhewe Kanjeng Nabi bakal teko suwijine mangsa di mana masa itu adalah amal terbaik seorang manusia itu atalamu mencaci maki satu sama yang lain. Saat ini pun kedenten apa betul? Pun, hari ini khawatir ini bahaya ini. Nek kabeh wis mencaci maki ini bahaya. Tenanan ini, mulane kula suwun, kula jenengan ini ayo padha ngurangine ngelek-ngelek wong liya. Ayo wis to. Awak dhewe ngeten iki mawon lho. Jangan usah ngobain ini biye-biye, liane ya wis. Wekku, dekmu. Nah, cocok? Pas? Jauhnya Kanjeng Nabi ngonten. Kok pulau jenengan bu, eh? Ojo ngomong soto, sinten mawon tiangi. Lo pejabat tinggi. Wong sing pinter model biye wae, wong sing sugih model biye wae. Tidak akan jauh dari cacian manusia. Ada seorang mengatakan di dalam syairnya namanya Ibnu Durek. An-nasu lin-nasi yang zamuhu wa inna hudzaka nabiyyul mutahhar. An-nasu lin-nasi annahu yalzamuhu salima wa annahu kana dzaka nabiyyul mutahhar. Jangan sekali-kali kalian manusia siapapun sapa wonge pengin duwe cita-cita selamat teko cacian ning menungso liya ne. Kok kula jenengan Kanjeng Nabi ya walau annahu dzakan nabiyul mutahhar. Kanjeng Nabi niku lho wis karuan menungso paling apik yang disucikan dari Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa isih kenek cacian ning menungso. Apa meneh kula jenengan mulane nek dielek-elek menengono ora usah dibah. Ora usah digah. Saling ngenten. Nek jenengan pengin nutup omongane wong liya niku boten saged, Bu. Logikane ngenten. Jenengan iki kan cuma nggadahi asta kalih to. Tangane jenengan pinten? Kalih. Nggih to? Bu. Bu. Jenengan tangane pinten? Kalih. Lah. Cangkeme wong. Lisane wong iku pinten? Wakeh to? Lah, tangan loro kowe nggo nutupi ngene. Sitok-sitok. Kene ditutup, kene buka. Kene tutup, kene buka. Tutup neh, buka meneh. Mulane cukup caranya.
pakailah dua tangan untuk menutup dua telinga kamu. Tegese ngopo? Tegese napa? Wis to, kula jenengan dirasani wong model piye wae, biangkan. Nek jenengan rada gatel kupinge, tutupi kelawan tangan loro, mesti ora petu. Nek pengen nutupi. Asline ecer-ecer kene to. Isane tanggone sampean. Mau pas ceksan harus tak ngecer. Wong Kanjeng Nabi jelas-jelas isen ditelang. Tapi untunge wonten salah. Soale menungso niki gantine ecer. Wis to. Wis semlebu. Apik ya Allah. Allah yang dirasani. Cek biasa wonten kok. Wakinka namnya kodaman yang puluh nalang buj Wakinka namnya dolan yang puluh nalang buj Naliko menungso ibu mau kok gede ibu wong sing semangat. Dia akan dikatai dasar orang yang nekat. Ketika dia adalah orang yang ahli sedekah, maka akan dikatai kamu itu sok-sok mubadir membuang buku uang. Sedekah yo jarene kok mubadir, ora sedekah jarene kok pelit. Ngono iku terus bener endi? Menungso ana benere to ora? Kulane piye carane? Tutupi kupinge. Kupingmu tapi ora kupinge tanggamu. Oh, kene balik to. Eh ngoten, dadi sing selawatan iki ngoten, ketika dinilai alah selawatnya kene kono kok ngene. Dikomeni kurang ini, tenang. Perbaiki diri, sing penting rasa ngono nang dia. Nek sing sekirane apik membangun kita terima, sing kirane rapate apik wis beno. Kone keselak leren-leren. Dene dong ora? Emang? Oh, ulane ditutup. Dawuh rindu duren iki mau ditutup. Fala tahtil binasi fidzami wasfara wala wala khaira wala khairullahi wallahu akbar. Maka jangan pedulikan pujian dan cacian manusia. Awakmu iki lho manungsa, cukup wedi marang Gusti Allah tok, aja wedi kelawan pujian lan caciane manungsa. Maka artinya gini. Jenggira iki. Jenggira. Baik, saya juga dari sini. Jadi artinya gini, peringatan Maulidur Rasul ini satu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi dengan selalu memuji-muji Kanjeng Nabi. Ora usah to mikir ngene ala selawatan kok terus, ngaji kok terus, mulutan kok terus, mau lho. Nek ono wong sing ngrasani, tutup ana kupinge dhewe. Kok nek dipuji ya meneng wae. Wala taqil binasi fidzami wasara, jangan abaikan, jangan pedulikan, abaikan saja pujian dan cacian manusia. Ya toh? Artinya ngeten, pujian tidak membuat kita terbang, cacian tidak membuat kita terbang. Dong. Aja nak bareni. Bareng. Wah, ngantuk to. Kayak kata-kata ngantuk. Piye mau aku tambah lali kata-katane lho. Pujian tidak membuat kita terbang, cacian tidak membuat kita terbang. Supaya kita menjadi manusia yang baik yang meniru manusia terbaik. Ibu itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ciri-ciri orang baik terakhir. Ciri-ciri orang baik adalah orang yang ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya selalu dinanti, kepergiannya selalu dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya selalu ditiru dan diingat. Bisa mbak Dani, saya ketemu. Saya ketemu, tenang lagi. Arang-arang. Mati ngenyam. Kulino soalnya itu pasar kulino. Yuk kok pake utong, kalau pake utong aku orang apa-apa soalnya tadi. Jadi orang baik itu adalah orang yang ke ngomong tambah lagi yang bisa. Iya mau? Orang yang ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya selalu dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya selalu dirindui. Dan jangan ini bukanlah bangga, kamu lah sudah nggak ada. Sama ada Nabi Muhammad. Dan ini, ya. Saya ketahui ya, mayan kumpulan kopi.
Jadi artinya peringatan ini siapapun, dimanapun, dan berapapun ambil mulut muji-muji Kanjeng Nabi ya setiap saat ya, ngerti ya pelajarannya ya. Dan hukum memuji Rasulullah itu adalah sunnah takririyah. Sunnah apa? Takririyah. Kanjeng Nabi tidak melakukan, tetapi Rasulullah membiarkan orang yang memuji-mujinya. Ngoten niku disebut sunnah. Sunnah takririyah. Semangat Nabi. Mudah-mudahan. Saat jadi kita tutup. Salawatan saya ingin berapa ngantuk ya? Ini sing jurusan penerbangan gitu loh. Berapa nganggur? Ini sarjana penerbangan loh. Ngeplai terbang, ya toh. Oke, siapa sih? Lagi apa ini? Bebas. Oke, bagus. Soal ngomong, guys. Coba pikir apa nih? Requestnya apa? Alamatnya anak. Eh, guys, sungguh banyak ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi 'indillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin عدد الله في علم الله يا صلاة الدائمة.
cukup monolo berang keluar kesehatan beras ake duit ake Allah cukup monolo berang keluar kesehatan beras ake duit ake kadang ya pengalaman di pulau yang tadi ucapan atau di komitmen pembunuh sesalah
begini enten sing wonten tenangake wonten menawi panjenengan nggih biasane kula tutup kanthi istighfar. Kula suwun menawi saran-saran saking panjenengan kita sedaya istighfar mugi dosa-dosa kula panjenengan di sepuro Gusti Allah dan kaya mari tur Rasulullah angsal syafaat kanjeng Nabi. Kita nggih Bu nggih. Terus iki sing Allah
jamaah yang tadi sudah dipun surani senek, terus jangan sampai sampahnya terselesaikan. Kalau nyuwun perhatian pun di sekuyung sama misalnya sudah bersih, mulai bersih lagi. Jadi kita direwangi di bulan-bulan kemudian. Oke, si kesong lagi di bulan sudah jadi bulan-bulan. Tapi kalau suwun sampah pun ampun di jajar-jajar. Bukan ikan sampah kalau aturakan hebat pembawa dua diagung ampun via dia ini dari dulu mungkin dibuat tutup kalian terhimpun di pandaikan sini oke terus ojo via isi baru kaya ini lagi nengakir ini mau ini mau kan ngaji jambungan mau ini baru kaya yang penting ini oke baru via dia hebat pembawa diagung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bareng ya, Angel ya. Iya, angkat itu mungkin desainnya ini berbeda dari balas sekunder dan Allah Subhanahu Wa Taala di alam alamin.
dan kaulah minangka utama acara bagi dewasa kakirangan dan kaulah matur bulan gantung sabutra bangab sami bila itu pinggal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad. Okay. Ibuan sekali lagi yeah. Sampah-sampah ibu kerja di pun kenapa agak kerapa agak terpental ketemu ini kedai sah. Maka sampai ibu gay dikondisikan gay. Banjo-banjo bolo-bolo panitia setia sah gay. Tidak perlu ada sampah. Selamat malam gay mas. Monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyuna Muhammadin ar-ra'ufur rahim bil mu'minil 'abdil mawla I'm